Oke, di video kali ini jadi Jesterlit bakal menggunakan Layla guys ya. Ngepick Layla di ranked. Awalnya itu diremehkan di draftiknya guys ya. Tapi akhirnya itu dipuji guys ya. Jadi kira-kira gimana matchnya, serunya guys ya. Jesterlit dapat MVP juga pastinya. Tapi sebelum video ini dimulai, buat kalian yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe dulu guys. Karena kita dalam perjalanan menuju 15 juta subscribers pertama di Asia guys. Dalam kategori gaming, ayo kita sama-sama banggakan negara Indonesia. Dan kita buktikan bahwa Indonesia bisa guys ya. Dan banyak banget hadiah spesial akan diredam untuk kalian. Seperti ini. Nah, sekarang kita punya banyak iPhone 11 Pro, laptop ROG, dan juga banyak banget handphone buat kalian. Kalau misalkan kalian mau, caranya gampang banget, tinggal subscribe di kanan bawah sini, komen Instagram kalian, pengumuman pemenangnya bakal diumumin lewat YouTube story aku guys ya. Dan ini udah menang. Makasih Bang Jess, HP-nya udah sampai nih. HP-nya sudah sampai nih. Barangnya udah aku terima. iPhone-nya udah datang nih. Barangnya udah sampai. Barangnya udah aku terima. Kenapa kita tanya gitu ya? Kenapa kok kayaknya kalah kita bilang ya? Kenapa kok kayaknya kalah kita tanya gitu ya? Layla diremehkan nih guys, Laylanya guys ya. Laylanya diremehkan cuy ya. Kita kasih paham nih guys ya, kalau misalkan Laylanya diremehkan ini guys ya. Ini real atau enggak bang? Dia nanya terus loh guys, ini real apa enggak gitu ya. Kita real atau enggak itu hanya bisa nunjukin WR nih guys. Bukan untuk pamer nih guys ya. Di tim kita ini jadi ada Franco, ada Layla, Selena, Leomord, dan juga Fanny guys ya. Di tim musuh itu ada Harit, Grok, Valir, Freya, dan juga Bruno ya. Jadi kita lihat guys ya. Kita ini diremehkan awalnya nih guys ya. Awalnya diremehkan sama Selena guys ya. Dan akhirnya bakal jadi seperti apa, kita bakal langsung lihat aja pokoknya nih guys ya. Layla itu sebetulnya menurut kalian gimana guys ya? Kalau menurutku Layla itu hero-nya kuat, cuman jaga posisinya itu nggak gampang gitu guys ya memang ya. Oke. Cepetin katanya. Oke. Kita bakal kesini dulu nih guys. Sabar dulu ya, santuy dulu aja nih. Oke, sabar dulu guys. Uy katanya. GG banget guys. GG banget guys ya. Langsung kita first blood dong. GG banget guys ya. Mantap banget guys ya. Tim kita langsung dapat first blood guys. Belum apa-apa guys ya. Sini. Temenin aku tolong Selena. Cepetin katanya. Oh itu dia, kasihan banget itu. Top Franco. Franco atas aja. Franco-nya atas aja cuy, Franco-nya. Sabar lu ya. Itu tembakanku sampai meleset gak tuh guys ya. Ya ampun. Oke sabar lu guys. Sabar dulu guys, ya kena panah nih guys. Oke. Nice banget guys, GG banget, gila guys ya. Laylanya Jazz Limit ini GG banget cuy, kalian bisa lihat ya. Betapa menggilanya. Oke, sabar dulu guys, slow dulu. Panahnya kena lagi, GG banget guys temenku guys ya. Gak ada obat. Kombonya ini mengerikan sekali cuy, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat nih guys ya. Oke guys. Dar, bentar lagi level 4 nih guys ya. Kalian bisa lihat ya, langsung tewas nih mereka nih guys ya. Dar. Oke guys ya, gua carry katanya. Jadi sekarang kita bakal ke atas dulu nih guys ya. Kita bakal ke atas dulu aja, lain atas dulu nih. Oke, dapat guys. Nice. Sabar dulu ya, santuy dulu aja guys ya. Kita ini udah dapat 1 kill 3 assist guys ya, mantep banget ini guys ya. Jadi udah mantep banget ini, di menit kedua loh guys ya. GG banget guys ya. Sabar. Sabar dulu guys ya, itu gak gampang guys ya, kenain skill satunya itu guys ya. Asli. Sabar lu cuy, slow dulu aja. Oke. Sabar lu guys, hati-hati guys. Sabar lu guys. Sabar lu, slow.
Sabar dulu ya, slow dulu. Nah, kena guys ya. Gigit Franco. Wih, gak kena lagi guys. Dar. Sekarat sih ini Grok. Wih, GG banget sih. Gak ada obat guys ya. Gak ada obat banget ini timku guys ya. Aduh, diambilin lagi sama ini Leomord. Wangi nih. GG guys ya. Jadi ini kita pick Layla nih guys ya. Ini sebetulnya tim kita ini GG banget loh asli guys ya. Gak bohong aku guys ya. GG banget mereka itu panah-panahnya guys. Sabar lu, kalian bisa lihat ya. Sekarat lagi langsung. Sabar, slow. Fanny-nya kita lihat ya. Fanny-nya nyangkut di sana guys. Dar! Gila guys ya. Oke. Sekarang kita bakal turtle dulu guys ya. Turtle dulu sini. Turtle dulu. Oke guys ya, kita bakal turtle dulu aja nih ya. Jadi santuy lu aja gitu ya. Santuy lu aja guys. Kita bakal bikinnya dulu aja guys ya. Bikinnya dulu aja nih karena ini gimana ya? Sabar lu cuy. Bahaya banget ini. Oh ya, bahaya kali ini. Eits, bahaya kali guys. Sabar lu ya. Oke, sabar lu guys. Meninggal lah kita ini guys. Ya ampun. Sabar lu guys ya. Memang kalau udah gak ada flicker tuh gini. Kayaknya Bang Jess aja dijagain. Pip. Waduh, toxic dia guys ya. Sabar guys ya. Ini itemnya Layla itu apa guys? Valir kami AFK katanya guys ya. AFK sampai musuhnya guys ya. Jadi ini aku bikinnya dulu deh. Aku bikinnya dulu aja deh guys ya. Biar jaga posisinya enak gitu loh. Kalau enggak susah ini jaga posisinya, enggak gampang guys. Gila cuy. Gila enggak kena guys. GG. Enggak ada obat guys. Cari alasan dia katanya. Aduh, berantem itu guys sama teman sendiri guys ya. Astaga. Sini. Buff birunya nih bentar lagi up nih guys. Nah, buff birunya kita ambil guys. Buff birunya nih ya. Oke. Kalian lihat ya. Oke guys, sabar lu guys. Santuy lu aja gitu loh. Belum kena is okay guys ya. No problem. Kita dapat buff birunya nih guys ya. Dapat 2 buff kita ini guys ya. Gila banget guys ya. Kalian bisa lihat ya. Oke. Nice. Sini. Ada Freya cuy. Hati-hati guys ya. Dar. Ada. Sabar lu guys ya. Slow dulu guys ya. Kita pokoknya ambil ini dulu. Ini Fanny jangan diituin lah. Aku punya. Oke, Fanny ini kenapa ikutin aku nih guys ya. Fanny ini ada masalah apa gitu loh guys ya. Ngikutin aku terus gitu kok. Fanny ini ada masalah apa gitu loh. Ngikutin aku terus dia. Sabar dulu. Kita ambil dulu nih kelomang nih ya. Kalian bisa lihat ya. GG banget guys. Sabar. Slow dulu. Ya, gak dapet kita guys ya. It's okay guys ya. Jadi, ditembak langsung guys dia guys. Tidak bisa berkutik di sana. Sabar lu, santuy lu aja guys. Oke. Buh, gila. Dar. Belum kena siapa-siapa di sini. Nice banget. Mana lagi musuhnya nih guys ya. Ya, keburu tele dia guys. Aduh. Ayo semangat kalahnya. Gimana Layla? Ini sebetulnya GG si Franco ya. GG Franco Selena. Lumayan lucu katanya. Kalian bisa lihat guys ya. Dar. Aduh. Oke, kena panah guys ya. GG banget. Sabar lu, slow dulu guys. Sabar lu guys, slow dulu. Santuy lu gitu lo ya. Kalau bisa lihat ya. Dikatain hoki guys ya.
Ih, kita ini perlu buff ini. Kita bilang ya. Gimana Layla? Kasih aku lah Fanny. Ini Fanny kan buff, buff gantian. Puji aku biar jadi judul, kita bilang ya. Puji aku biar jadi judul gitu loh. Mama aku masuk YouTube. Aduh. Kita bikin ini dulu guys ya. Gila guys ya, parah banget guys ini. Gas. Kalian bisa lihat betapa gilanya guys ya. Duar! Double kill dapatkan oleh Jess Olimit di sini guys ya. Oke guys ya. Triple kill dapatkan oleh Jess Olimit di sini guys. Surrender loh. Ya ampun guys ya. Enggak ada yang memuji kita guys, musuh surrender. Tapi kalian bisa lihat ya, Layla itu benar-benar gila banget ternyata guys ya. Sakit banget. Gila banget guys ya. Ya, MVP guys ya. Damage-nya paling sakit, kalian bisa lihat ya. Gimana? Itu di mythic guys ya, by the way ya. Gimana Layla? Layla. Gimana Layla? Kita tanya guys ya. Kita tanya nih, gimana Layla? Enggak ada yang jawab gitu loh guys ya. NC. Nice. Nah, NC itu nice gitu ya. NC itu nice. Nice. NC itu nice pokoknya intinya guys ya. Jadi itu tuh sudah termasuk pujian gitu ya. Aku nanya kan, gimana Layla? NC terlalu OP, WD. Gila. Mantap kita bilang guys ya. Mantap. Jadi Layla ini terlalu OP katanya guys ya. Dia bilang nice ya. Intinya Layla ini sebetulnya bagus sih. Kalian masih lihat ya, damage-nya sakit banget, attack speed-nya cepet banget, dan dia tuh range-nya jauh banget. Jujur aja aku pakai Layla lagi, kenapa? Karena aku keinget Tuturu gitu guys ya. Tuturu itu pernah mengalahkan Jesse Olimit pas di turnamen, dia itu pakai Layla guys ya. Kita kalah guys ya, gila banget kan tuh. Jadi intinya kalian coba deh main Layla guys ya. Ya kalian bisa dibilang kan terlalu OP gitu guys ya. Cuman kalau misalnya untuk build sama emblemnya nih, aku kasih nih build sama emblemnya nih. Sabar ya, build Layla nih. Sebetulnya aku nggak pakai build kayak gitu tadi. Aku pakainya buildnya kayak gini nih. Aku tadi bikinnya kayak gini. Terus aku mau bikinnya kayak gini tadi. Nah, udah gitu ntar. Tadi kan awal-awal aku pakai sepatu ini kan. Pakai item ROM gini kan. Nih item jungle gini lah. Ntar item junglenya bakal aku jual gitu guys ya. Cuman itu karena gimana ya, aku diincar terus guys. Kalau misalnya nggak diincar terus, aku bakal bikinnya gini sih. Kalau nggak diincar terus ya, ini aku bakal bikin gini nih. Kalau nggak diincar terus nih, ginilah. Gini nih, kalau nggak diincar terus. Soalnya tadi diincar terus, gila kita guys. Freya itu lompat ke kita. Terus spellnya aku pakai flicker tadi. Emblemnya aku pakai yang bukan yang ini. Yang bukan yang ini. Nah ini nih guys ya, critical, attack speed, sama ini weakness finder ya. Oke guys, kurang lebih videonya kayak gitu guys. Thank you buat kalian nonton ya. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan kalian. See you in the next video. Don't forget to break the limit guys. Bye bye.